Halo Sob, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh Tower Monopol dan Tower Triangle. Stay tune ya! Jadi, Tower Monopol dan Tower Triangle merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini bisa terlihat dari segi fisik maupun visualnya. Tower Monopol adalah jenis tower yang membentuk garis lurus ke atas yang terbuat dari pipa besi yang terdiri dari beberapa batang pipa besi yang tersambung hingga akhirnya menjadi tiang tunggal dan hanya memiliki satu kaki saja. Kelebihan dari Tower Monopol yaitu, secara estetika Tower Monopol lebih bagus karena tidak menggunakan kawat seling yang bisa menutupi pandangan dari Tower Monopol tersebut. Namun kekurangannya yaitu Tower Monopol umumnya jauh lebih mahal dari Tower Triangle. Selain itu, Tower Monopol tidak cocok untuk media penggunaan radio komunikasi karena Tower Monopol akan goyang. Dan dari segi aspek produksi yaitu lebih lama jika dibandingkan dengan Tower Triangle yang secara produksi jauh lebih cepat. Sedangkan untuk Tower Triangle merupakan jenis tower yang terdiri dari rangkaian besi atau pipa yang membentuk segitiga yang saling menguatkan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Jika dibandingkan dengan Tower Monopol, kelebihan dari Tower Triangle yaitu sangat cocok sebagai media penggunaan radio komunikasi. Serta perawatannya yang mudah karena Tower Triangle didesain dengan 3 sisi tangga sehingga bisa mempermudah kita dalam memanjat dan merawat Tower Triangle. Seperti mengencangkan baut serta pengecekan dan pengecatan besi akan sangat mudah untuk dilakukan. Kelebihan lainnya yaitu lebih kuat untuk menahan beban dan bisa didirikan dengan tinggi tanpa mengabaikan faktor keamanan. Karena lebih kuat inilah, maka antena yang bisa dipasang pada Tower Triangle bisa lebih banyak dan beragam daripada hanya menggunakan Tower Monopol sebagai tiang. Selain memasang radio komunikasi, kita juga bisa memasang antena sektoral, antena grid, omnidirectional, dan lain sebagainya. Dan juga yang perlu Anda ketahui yaitu dari segi biaya dan durasi produksi yaitu jauh lebih murah dan cepat. Hanya saja untuk kekurangannya yaitu secara estetika dinilai kurang bagus karena harus menggunakan kawat seling yang cukup banyak. Serta membutuhkan lahan yang relatif luas untuk mendirikan Tower Triangle tersebut. Nah, bagi Anda yang sedang membutuhkan jasa pemasangan Tower Monopol dan Tower Triangle, ataupun Anda ingin melakukan perawatan rutin, bisa hubungi kami via WhatsApp di 0813-1111-1830 dan di 0813-1111-1818. Kalau gitu, sampai jumpa di pembahasan berikutnya, Sobat Fish.